Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Al-Bajar. Kita akan membuat etalase di atas gerobak dorong. Seperti apa pengerjaannya? Yuk kita lihat. Ya, ini dia, kita pakai bahan dari Hollow God warna coklat. Udah kita pasang spigot untuk tiangnya. Kemudian untuk bawahnya kita pakai hollow 34 x 22 mm. Tutup atasnya kita pakai skrup dulu, nanti ketika pasang kaca akan kita buka lagi. Ini tinggal kita pasang kaca. Untuk pasang kacanya kita ukur, kemudian kita tambahkan 1 cm untuk masuk ke dalam hollow godnya. Jadi kiri kanan setengah cm setengah cm masuk kacanya. Ya, ini dia hasilnya. Kita pakai pintu kaca sliding, kemudian kita ada raknya, kita kasih 3 rak. Kita semua pakai kaca 5 mm. Baik, sekarang kita dalam pengantaran ke rumah konsumen. Cuaca lagi gerimis.
Alhamdulillah sampai tujuan. Ini penampakan gerobaknya. Kita pakai roda motor. Ini rangkanya dari besi siku ya teman-teman. Untuk meja bawah ini meja bekas kita manfaatkan. Dan atasnya ini etalase dari alumut. Harganya berkisar 3.500 sampai 4 juta. Itu tergantung wilayah masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel saya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.